iblis lagi like tu. Kamu iblis? Ya, aku iblis. Ini semua telah pergi semandang kau berselawat, Ustaz. Aku ini iblis, ya. Dengan berkat selawat tadi, semua jin tu dah pergi semua, betul? Ya, Ustaz meninggalkan aku. Kamu tahu kenapa selawat itu hebat? Terlalu hebat. Allahumma salli ala Mustafa. Okay, baik, sekarang ni Ustaz akan call lagi orang yang seterusnya, insyaAllah. Okay. Assalamualaikum. Dengar tak Ustaz? Tak dengar, kuatkan sikit suara. Ustaz, ikatan-ikatannya telah kubuka, Ustaz. Keluarlah, kenapa tak keluar? Ustaz. Ustaz. Kenapa kamu tak nak keluar? Ustaz, kamu... ikatannya telah kubuka, Ustaz. Tiada lagi tinggal. Tiada lagi tinggal, Ustaz. Telah kubuka semuanya. Semuanya telah kubuka. Habis tu kenapa kamu tak keluar? Keluarlah. Aku kalah. Okey. Sekarang ni Ustaz nak tanya kamu, kamu nak tak peluk Islam macam jin tadi? Bertaubatlah pada Allah. Allah kasih pada kamu sebenarnya. Allah selamatkan kamu. Wahai bangsa jin, sumpah-sumpah yang kerja, dengar dulu. Setiap sumpah kamu, kamu boleh, kamu batalkan sumpah kamu tu, masuk Islam dan jangan ganggu lagi orang Islam. Nak tak macam tu? Ya Allah, batalkan seluruh ikatan-ikatan perjanjian antara jin dengan Tuhan, ya Allah. Kerana perjanjiannya adalah perjanjian yang mungkar, perjanjian yang ingkar, perjanjian yang mensyirikkan kamu, ya Allah. Ya Allah, batalkan dengan berkat surah Al-Falaq. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri nafasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Allahu akbar. Siapa yang kuat sekarang, Allah atau kamu? Allah atau tuan kamu? Allah yang maha berkuasa. Kamu tiada kuasa. Kamu tak ada kuasa. Tuhan kamu tak ada kuasa. Tuhan kamu lemah. Tuhan kamu tak akan jumpa kamu lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda fa'ushaynahum fahum la yubasirun. Bertaubatlah kamu kepada Allah. Aku bimbing. Nak tak kamu bertaubat kepada Allah dan aku bimbing. Bismillahirrahmanirrahim. Min kulli syai'in yu'zik min syarri kulli nafsin aw 'ain hasid. Allahu yashfik. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Allahu akbar. Kalau kamu iblis, bertaubatlah kamu kepada Allah. Allah ciptakan kamu. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allah sayang kamu. Ingin kamu bertaubat kepada Allah? Salatu was Rasulullah merindui seluruh umatnya. Bukan setakat manusia tapi bangsa jin. As-salatu wassalamun
عليك يا سيدي يا رسول الله خذ بيدي أنت وسيلتي كل حيلتي أدركني أدركني bertaubatlah kamu kepada Allah. Allah akan terima kamu. Sekarang ikut syahadah. Ikut syahadah. Ashhadu. Allah ilaha. Ilaha. Illallah. Wa ashhadu. Anna. Muhammada Rasulullah. Aku bersaksi. Tiada Tuhan melainkan Allah. Aku bersaksi. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Utusan Allah. Ya Allah. Aku bertaubat padamu ya Allah. Tidak akan melakukan perkara yang syirik lagi. Sesungguhnya aku diciptakan untuk mengabdikan diri padamu ya Allah. Maafkan aku ya Allah di atas setiap kejahilanku. Maafkan aku ya Allah di atas setiap kejahilanku. Ya Allah. Ya Allah. Ampunilah aku ya Allah. Baik, aku kamu perempuan ke lelaki? Aku laki-laki. Aku bagi nama kamu Abdul Rahman. Jadilah orang yang pemurah, orang yang lembut hatinya, bukan yang keras. Abdul Rahman. Itu nama kamu. Abdul Rahman. Baik, sekarang aku nak baca Al-Fatihah, ikut sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين Amin. Amin. Baik, Ustaz, alhamdulillah. Aku kepanasan, Ustaz. Kenapa panas? Aku terbakar, Ustaz. Siapa yang buat? Ustaz, aku terbakar. Aku masih terbakar, Ustaz. Bantulah aku, Ustaz. Ya Allah, selamatkan ya Allah. Kalau seandainya benar di Islam ya Allah, kau tunjukkan kehebatan, kekuatanmu ya Allah, kekuasaanmu ya Allah. Kami hanya bermohon padamu ya Allah. Ya Allah, dengan berkat selawat ya Allah, selamatkan jin-jin Islam yang bertaubat padamu ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli salatan kamilatan wa salim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin allazi tanhalu bihil uqadu wa tanfariju bihil kurabu wa tukada bihil hawaiju wa tunalu bihi rawaibu wa husnul khawatimi wa yustasqal ghamamu biwajihil karim wa ala alihi wa sabihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadin kulli ma'lumin lak. Baik, alhamdulillah. Apa jadi kat kamu? Ustaz, aku rasa taubatku tidak diterima, Ustaz. Apa dia? Aku masih terbakar, Ustaz. Kenapa terbakar? Aku tidak tahu.
Okey, sekali lagi. Syahadah sekali lagi. Kamu kena tahu kamu diciptakan untuk apa? Kamu diciptakan untuk Allah. Aku masih terbakar. Wasababu kulli maujud. Syahadah sekali lagi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ashhadu alla ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Kamu kena sayang pada Allah. Allah ciptakan kamu. Allah cintakan kamu. Kamu ikhlas sekarang kepada Islam. Ustaz daripada tadi lagi boleh pancung kamu. Tapi Ustaz tak nak gunakan kekerasan. Ustaz nak gunakan kaedah yang Rasulullah gunakan. Yang ini kaedah kasih sayang. Rasulullah sayangkan seluruh umatnya. Daripada bangsa manusia sehingga bangsa jin. Bertaubatlah kamu sungguh-sungguh kepada Allah. Masih terbakar? Sudah sembuh? Alhamdulillah. Sekarang sebut Alhamdulillah. Baik. Sebelum kamu pergi, Ustaz nak tanya, apa kelemahan wahai bangsa jin? Kelemahan kamu apa dia? Selawat Ustaz. Jangan kau berselawat. Bukan saja jin, iblis juga mati. Ustaz, aku ini iblis lagi semua, Ustaz. Kamu iblis? Ya, aku iblis. Jin semua telah pergi semantar kau berselawat, Ustaz. Aku ini iblis, ya. Iblis. Dengan berkat selawat tadi, semua jin telah pergi semua, betul? Kamu tahu kenapa selawat itu hebat? Terlalu hebat. Kerana selawat itu adalah namanya kekasih Allah, Habibullah. Siapa yang menyakiti Habibullah akan disakiti. Tiada satu pun jin yang tinggal. Tinggal aku, iblis yang tinggal. Ketua kepada okay. Mereka semua. Kamu yang mengawal bangsa jin. Betul, telah kuat. Tuan kamu siapa manusia? Dia. Tuan kamu puja kamu? Dia memuja aku. Telah aku bersama dia sudah terlalu lama. Okey, dia puja kamu dengan apa? Dengan darah. Allah. Makanan kamu apa sekarang? Kamu sudah masuk darah. Islam. Kamu jangan makan darah lagi. Darah, aku sudah Islam. Tidak aku tahu mau makan apa. So, baik, sekarang ni kamu betul-betul. Darah. Ustaz, aku boleh dengar semua perkataanmu. Tetapi aku nak kamu betul-betul bertaubat pada Allah, jangan ganggu lagi manusia. Aku tak nak dengar selain daripada itu. Aku nak kamu bertaubat dan jangan ganggu lagi manusia. Allah telah terima taubat kamu. Alhamdulillah. Ya Ustaz, alhamdulillah. Boleh. Kita jumpa lagi di mahsyar nanti. Baik Ustaz. Ada pesanan untuk aku? Pesananku terlalu ramai. Kalau dia sedekah kamu sakit? Ya, perempuan ini terus sedekah hatinya mulia kerana itu dia selamat. Kalau tidak dia sudah mati lama Ustaz. InsyaAllah. Suatu masa nanti kamu akan bertemu dengan Rasulullah. Kiranya Tuhan sudi bertemu. Inilah janji dari perindu. Hantarkanlah Israilmu. Labbaika ya kekasihku. Sallu ala Sayyidina Muhammad. Boleh? Nanti? Ingat. InsyaAllah kita jumpa lagi di akhirat nanti. Kamu keluar daripada ni. Jangan tinggal saki-baki walaupun sebesar zarah. Doakan dia sebagai tanda balasan. InsyaAllah. Kerana tuan kamu yang sebelum ni akan hantar lagi yang baru untuk dia. Betul? Betul. Tetapi telah aku buat semua tanda. Okey. Sekarang kamu keluar. Boleh? Baik. Assalamualaikum Abdul Rahman. Waalaikumsalam. Keluar. Ikut nafasnya. Bismillah. Ya Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim min kulli syai'in yuzik min syarri kulli nafsin aw 'ainin hasid. Allahu yashfik. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata illa billah.
kafha ya ain sad. Assalamualaikum puan. Puan. Ya Ustaz. Dah sedar? Dah sedar Ustaz. Puan kena sihir lama nak? Dah lama Ustaz. Tapi baru sebulan ni dia hantar teruk. Ya. Ya. InsyaAllah. Puan follow Ustaz nama dah? Apa dia Ustaz? Puan dah lama follow Ustaz? Bila saya Ustaz sakit baru saya follow Ustaz. Hari-hari saya tengok Ustaz. Tadi ya. Pun masa follow Ustaz, Ustaz puan rasa perbezaan ke? Dengan Ustaz, ada banyak dan din boleh keluar sebab saya dia tak boleh kontrol saya sepenuhnya. Alhamdulillah. InsyaAllah. Saya ikut Ustaz. Alhamdulillah. Hari ni rezeki puan. Puan kerja apa ni? Apa dia puan? Apa dia Ustaz? Puan kerja apa? Saya project manager. Apa dia? Project manager. Ya. Puan kerja lagi sekarang? Saya cuti sebulan Ustaz. Saya sakit. Ya, baik. Sekarang ni Ustaz akan postkan barang ke rumah puan lah. Sabun dengan adalah beberapa barang Ustaz hadiah nanti untuk puan lah. Nanti Ustaz doakan puan sembuh dan doakan kami semua lah. Kami semua ni Ustaz sendiri pun bukan Ustaz mulia pun. Ustaz pun banyak dosa. Boleh? Doakan Ustaz sekali lah. Baik Ustaz. Terima kasih banyak-banyak. InsyaAllah lah. Terima kasih Ustaz bantu saya. Apa nama puan? Anda Mardia. Alhamdulillah. Moga-moga Allah Ta'ala selamatkan kita semua di dunia dan akhirat. Banyak lagi di luar sana yang sakit. InsyaAllah doakan semua nah. Amin. Terima kasih Ustaz. Okay. Jangan sedih nah. Gembira. Banyak selawat. Rasulullah sayangkan kamu. Assalamualaikum. Baik. Waalaikumsalam. Kiranya Tuan sudi bertemu, inilah janji dari perindu. Hantarkanlah Israilmu, labbaika ya kekasihku. Salatullah, salamullah, alal habib Rasulillah. Kiranya Tuan sudi bertemu, inilah janji dari perindu. Antarkanlah Israilmu, labbaika ya kekasihku. Kiranya Nabi sudi bertemu, inilah janji dari perindu. Hatarkanlah Israilmu, labbaika ya kekasihku. Sallu ala Sayyidina Muhammad. InsyaAllah itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi. Saya Syafiq Mujahid. Selawat sampai mati, selawat sampai bertemu Nabi. Ma'assalamah wa ilal liqa. Sallu ala khairil anamil Mustafa badrit tamam. Sallu alaihi wa sallimu. اشفع لنا يوم الزحام.